kasura kirbuhu wa man kasura maluhu kasura dzunubuhu. Benar. Oke, benar. Orang yang sebanyak debuna, banyak ngomonga. Orang yang sebanyak dunyana, banyak hartanya, banyak dosana. Sipun. Bening orang ini kapan soki saya? Cek mungkin orang soki saya, mbok kula minta cium itu tanang kula. Orang ini kan jen soki, jen banyak dunia nak. Sajen cuba, tapi kekuatan sampian di kula kan. Karena kena gaya lah. Ini kabar amat. Sebab je nak kula ni yang tak nak kabar amat. Mulai dekik. Mulai dekik. Mulai dekik. Apa lagi? Wa man sa'a khuluquhu, orang ini kamon atena juba pakar khuluq ni kebudi pekerti kiliwe itu gula le terjemah atena nika selalu menyiksa diri tak lem nyaman lo plong ge rongeng jang reng mesurehi orang ini kamon atena juba rongeng ki selalu menyiksa diri. Panas, perang kepanasan, ojen perang kecil delapan, banjir letup. Dah mare. Lekas tua. Kaya rongnya mana saat hulukuhu. Wanang rame sompak, tak iso tedung, pek geri ngamuk. Dah cikre mare. Si, bon. Dah tila torot sebarang ni kepa-apaan. No, nah. Mentero nyaman, nah. Tak menyiksa diri. Wa qala Amr ibn Dinar takallama rajulun anin nabi fa'asar. Bada orang takallama rajulun anin nabi. Milo dai ni anin nabi. Indan nabi. Indah di kuda saya nasosit tengah Beirut ni angkana aisha siapa indah nabi sekalama rojulun indah nabi fatsa pada orang adabu nengar sana kusteh adabu nanti banyak fakola lahu. Kusteng kimi ingat ada orang kaya. Kam du nalisani kimi hijabin. Berempak. Badeneng lesana sampian nika se setileng aling. Si setileng aling lesana sampian nika berempak. Sampan apa? Ki, si raja lah jawab. Ki cuma bibirku leban kiki. Bibir dua kiki kan kaya sepada neng antara nadesan kola apa makan ala kamayur du kalamat musok tade si bisa nolak de ocaan sampian bibir dua ben kiki nikah ton gek kaya cuma mengingat lelonya benya akan fi riwayatin anahu kola zalika fi rajulin. Nang situng riwayat Rasulullah debu apa maka nalaka nikah nang situng orang laki sing alam dek kusteh fastah tarofil kalam pas kebanyakan memperbanyak istihtar ni konjem
Suma qala ma uti rajulun syarron min fadli lisanihi. Pas Gusti debu. Orang ini kalau diparingin bareng selebih coba dari kelebihan. Kelebihan di dalam bicaranya. Ma uti rajulun syarron kang luih elek min fadli lisanihi. Jadi peparing stada, peparing selebih coba ketimbang kelebihan bicara. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihi innahu la yamna'uni min katsir min al-kalam khauful mubah. Cepon Umar ni karato presiden. Tidak mencegah saya dari banyak bicara kecuali takut napa? Mubah bangga-banggaan. Takut bong sombongan. Allah alam. Wa qala ba'dul hukama idza kana rajul fi majlisin, setengah orang yang ahli hikmah. Ahli hikmah pandai menata diri. Menabi orang ini kebenangi pelengkian along-polong pas tero adunya enggak tero akan deet. Sebaiknya dia diam. Nanti mun panjenengan pas along-polong nggak nikah, mek serap sih. Pas sampean tro mau di tro akan de empon de torot lele serap. Yes. Wa ing kana sakitan mun tepang neng faja bau sukut. Nah, pas lebur sengkak. Nah, sengkas akan de. Nah, mentepan sengkas akan de, lepas ya lepaksa akan de. Paliata kalam. Jadi menilai intina nafsuna sampean ke majet soroten. Nah, sampean ke dianjurkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan nafsunya. Nah. Waqala Yazid bin Abi Hubeb min fitnatil alim ayakunal kalam ahabba ilaih minal istima. Coba na orang alim, tanda na orang alim nikah. Napa ketipu sarang ilmu na. Nah. Nikah mun leb senenga akan de. Lo ngidi ngaji. Senenga akan dah bercerita ilmu ini, bercerita ini. Namun pada orang alim lelai guru gak kaya, berarti orang ini kak laka bujuk sarang ilmu nah. Inginnya memamerkan, mungkin ada maksud seperti itu. Fa in wajada man yakfihi fa inna fil istima' salamatan. Wa in wajada man yakfihi, kalau dia mendapatkan orang yang mencukupinya, dia tak perlu dirinya yang bicara, ya sudah cukup. Mestinya jawabnya seperti itu. Ya sudah lah, cukup. Karena dalam mendengarkan pembicaraan itu terdapat keselamatan. Wa fil kalam, di dalam bicara itu ada fitnah menghias, talzin menghias bicara, menggenteng, memfasih, memperindah dan menambah juga mengurangi. Nikah apa terkalam telok tazjin ziyadun nuqsan. Wa qala Ibnu Imran inna ahakkuma tahar rajul lisanu. Yang paling butuh disucikan seseorang itu adalah lisannya. Wara Abu Darda imra'atan salitatan. Abu Darda melihat perempuan yang salitoh, yang cerawai, salitotul lisan.
Maknanya cerawak nih. Urakan. Fakola Abu Dada atau Abu Boleh bini waduh mecepek. Lau kanat jadi khursa orang bini dia cek keng pah bisu. Itu lebih baik. Pah tak bisu pon. Wakala Ibrahim yahlikun nas khullatan. Yang mencelakakan manusia itu adalah dua pakerti, dua kebiasaan. Yang pertama fudulul mal, kelebihan harta. Lagi-lagi ini. Yang kedua fudulul kalam, kelebihan bicara. Dua ini kah yang membuat manusia celaka. Fahadihi mazammatu fudulil kalam. Demikianlah ini semua adalah mencaci. Mazammatu mencaci kelebihan bicara, wa kasratihi dan banyaknya bicara. Wa sababuhu al-ba'is alaihi, dan itu yang dan penyebabnya ya ada di situ, termasuk di dalam keterangan itu. Oh, keliru ya. Wa sababuhu penyebabnya. Nah, ini kemau padang dari ini kemungkinan. Kalau hadis-hadis tadi, cerita-cerita tadi itu adalah tentang mencela fudulul kalam. Kemudian yang menyebabkan orang itu suka bicara banyak, begitu juga cara mengobatinya perlu dipelajari dari keterangan yang sudah lewat. Nah, masa berkok. Nah, ini khabarnya. Di mana di dalam bab kalam fi malayani, bicara tentang sesuatu yang tiada gunanya. Al-Fadhu Salisa Al-Khadu Fil Batil. Di sini Ghazali dulu sudah berjanji di awalnya bahwa apa tulisan itu dimulai dari yang paling ringan. Jadi yang pertama dan yang kedua itu masih sangat ringan sebelum sampai haram. Nah, yang lah coba tak saya. Mungkin sudah masuk ke haram. Al-Afatu Salisa Al-Khawdu Fil Batil. Bicara tentang sesuatu yang batal, haram. Nah, wahua khawdu fil batil ini adalah al-kalam fil ma'asi, berbicara tentang berbagai maksiat. Sore ini kamu bahas musyawarah. Contohnya kahika yati ahwalin nisa, berbicara menceritakan perilaku atau ihwal ya. Wanita-wanita cantik, artis, adunging, gulinah, pola tengkanah, wanita-wanita itu adalah haram, betul? Betul enggak? Ya di sini masuk, di sini begitu. Berarti pertanyaannya bukan betul, setuju enggak? Mungkin begitu. Di sini diberi contoh, misalnya kamu bercerita, qalat li kadza wa qultu laha kadza. Gula-gula apangki anak kasayem bau ngocak aku lah sini ka dikulis jawab ini ring bini saya gula apangki anak gula fulana yem bau dikulis takut tanang kan kesini kini kedusa
bohong tak bohong merdusi. Apa boleh bohong duga le di sana. Bohong pertama di bohong kedua. Itu. Wa majalisul khomri berbicara tentang tempat-tempat minum arak atau apa ya, berung itu kopi. Berung itu sih. Kafe. Kafe. Bar. Bar. Diskotik. Atunging diskotik. Atunging atunging kasa kula obwe kasa warna anu. Termasuk wa maqamatil fusaq, tempat-tempat orang-orang fasik. Tempat yang nyabung. Itu kasusnya kena dengan sabung. Itu kasusnya kena dengan yang ano. Nikah dunging akan dah haram. Mesti gini ngaji. Hah? Singgidi ngaji. Kini-kini ya, tapi gue itu mau sawaran awan. Sengiti lagi pada, yang udah jawab udah banyak ya pada haram. Seniku. Pada. Pada iya seniku. Benih pengertian anu nih. Maka nak ya itu dah. Benih pengertian akan dah berdengan tempat maksiat. Benih ini ke. Benih. Akan saya kekan desampian ni kebereng maksiat. Ini kita. Bagaimana bahawan? Sampian akan de, saya kekan desampian bereng maksiat. Napa? Cerita tentang perempuan. Anur Zainab aku lo dok temor, aduh aku libet. Nah. Cintung atau ikasa aduh mau kena ngereminum ikasa siniku lo kau tu cerita lagi siniku TV. Mun setipi kasa masuk yang sampian seniku TV. Pok. Pok. Dore ning nek king musawar. Nek kudriyo macan. Jang kira mun bener yang akan te seniku iku ditanya ki sing ngidi ngaki. Pade. Ne mungko sakan te pado pir akan te ke Pak Rahmat gula ni. Kenapa? Padegi. Padegi ya. Islam ya. Memang ikut TV. Padegi ya. Jom. Jadi ada pak pemurus, ada pak sengres dengan moro teronik, gua teruan. Kita monitor TV kasa, gula setek ukina monitor aki kenika, watanak umul agdia. Poya-poyanya orang-orang kaya. Disebut engki kasa TV esena, engki. Esena TV kasa sebuah dana menceritakan perihal kehidupan orang-orang kaya. Nah, kita menceritakan kehidupan pola tengkana orang-orang sogi nikah haram yang nikah haram. Kemasingakan ano, apa? Wah. Kau masih, wah,
Kasep pola tengkan areng orang soki. Cek lo ninging kedunging. Ya kedunging dosa. Nyebab pagi sing iding aki tero. Pan tero pak habok pak nyare. Nyari tak iso pak ngico. Terus ada terusnya. Mak kita ngico apa alaku seleolena. Sering tero. Mik tero ponan lo toman ngiding ceritana. Ngiding di kemak, ngiding dari TV. Lalu kado bayi. Biasanya dengan kedua ini mana berkilir. Kanal aja, tahu saya. Saya sendiri tak bengal motosaki niku TV ini kan haram ten. Tak bengal. Cuma menurut isinya. Berbagai pembahasan nih kan ada bisa menghindar tak bisa dihindari cek yang akan tetap tuning udah tahu deh man esen apa lebih ini kan tayangan nah umpam di selektif lah sini. Yang aduh kategori majelis ngene iki. Masuk kategori majelis. Bukan majelis. Makanya seyurus ni kan nik guna. Menteri Bina jadi TV. Makanya dikira iuro dari ni kaje monggo beda orang akan deh tentang haram. Kimo saya ada kan lah jelas haram. Saya gofir atunging maksiat, atunging rahmat. Segofir jelas haram, rahmat jelas padat. Kula niku kenganan. Nah. Nik kamon kula nikai iho komi haram padat di kula niku TV padat bae akhirat. Bisa ada jalan men ebak. Bisa terus satu. Mengikuti TV, mencari gula tak iso. Makin ajaran pengajian. Tetap diselati iklan. Iklannya itu adalah tanah umul agniyah. Tak bisa. Bahkan pengajian bayi, pengajian urakan. Semuanya glamour. Agniyah semua. Moni TV soalnya menolak gaya tak mungkin ditampilkan. Tak banjir. Tak mungkin. Artis sudah ini kan. Mungdaina bajunya bukan sutra, kelas mahal. Tak mungkin tampil di TV. Itu tanah umur aku dia. Kan beda kajian Bukhari Muslim beda lah kan. Orangnya sederhana biasa. Ikhlas nasrani tak biasa. Iklannya sepeda motor. Sorot-sorotannya lain. Orangnya mungkin, tapi tempatnya di mana dia? Kan dia berarti menampilkan backgroundnya itu lah. Sulit menurut dia. Nego pas anu tangki. Bagaimana pada kiai acara non TV pakai iklan kan jelas pakai iklan. Kiai ini nikah. Ini kan yang numpang lah kan. Nah, numpang ini iklan ni kesiaran. Majer kan. Majer lah kan iklan ni. Majer iklan aja. Mereka semua dibayar oleh itu. Wallahualam. On ni kamu beli ke Masjid An-Nur, tapi ni kamu Ahmadiyah. Bahkan mungkin cenderung Wahabi. Mereka mutlak haram. Bahkan memberi nama TV itu adalah kotak-kotak setan. Ini jadi istilah. Ustaz Abdullah Al-Hadrami, Masjid An-Nur. Jabatan berani
betul-betul berani. Hebat dakwanya Muhammadiyah, hebat. Mereka Ustaz Abdullah Al-Adrami juga berani memberi hukum haram terhadap ibu-ibu nyai yang menggunakan itu adab sini, kemudian pakai kerudung begini, tak peduli itu istri kiai, haram. Hanya ini aurat, ini juga aurat, begitu pedoman beliau. Hadisnya udah tegas begitu. Kalau kerudung kayak apa? Kerudung kayak apa? Ya kerudungnya apa? Kartini, kartinian kan, bunyai bunyai kan umumnya pakai kartinian. Bukan jilbab. Bukan jilbab. Kartini. Kelihatan ininya di luarnya. Ya pasti. Tidak bisa tidak. Oh, dibakaanu ya. Bahkan wajah ditampilkan kata saya tetap haram perempuan. Tak ada hukum yang memperbolehkan wajah dibuka illa inda syahada wassalah. Tak ada. Tapi itu hadis. Karena itu orangnya Muhammadiyah tegas dengan hadisnya, berani mengatakan mencela ibu-ibunya ini. Seharusnya cermin ya. Cadar. Cadar. Kalau ini. Dikasih kewenangan kan, saya kan cuma kau dengan kita, DR kan. Mereng bini acadan. Penasaran tadi ngapain? Coba nak pasal panas yang terjadi. Watajabburul muluk, bicara tentang apa? Tajabbur, sombong, kesombongan para raja, para pemerintah, diktator. Ya, apa yang apa istilah nama kena? Istilah orang-orang di DPR-an lupain. Arogansi. Wa marasimihim, dan ya apa ya, tanda-tanda mereka atau syiar-syiar mereka. Marasim itu syiar-syiarnya al-mazmuma yang tercela. Wa ahwaluhum, dan pola tingkah muluk al-makruha. Fa inna kulla dhalik mimma la yahillul khawdu fihi. Semua persoalan di atas tadi adalah sesuatu yang tidak halal dibicarakan. Wa huwa haramun. Wa amal kalam fi malayani. Apa lo yang soki tak bisa selamat dari dosa? Ki. Siapa lo yang soki? Itu satu. Pak Haji Kudus. Ya kok bolong ya? Makan lah ya, Mas. Jangan lupa. Pelaku lah kita ya, kan ya, Mas. Onding kurang tak soki. Mulai soki di sini. Ya Allah. Wa amal kalam himalayani aw aksar mimma yakni.
Adapun masalah membicarakan sesuatu yang tidak ada faedahnya atau pembicaraan yang tidak ada faedahnya atau yang lebih dari kepentingan, itu kan cuma tarkul aula. Berarti orang itu meninggalkan yang lebih utama. Yang lebih utama mestinya diam. Wala tahrima fihi, tidak haram basa-basi. Naam, betul tidak haram. Tapi man yuksirul kalam fi malayani, barang siapa sudah banyak bicara dalam hal yang tidak ada faedahnya, la yukman, dia tidak akan selamat dari terseret terhadap pembicaraan yang batal. Nah, kalau melihat kaidah ini lalu kita hubungkan dengan manusia, wa farunas yatajalasuna litafarrud bil hadis. Ya, tentu saja kebanyakan manusia di warung-warung, di mana-mana, ya selalu duduk-duduk berbicara untuk menghilangkan kegelisahan. Inilah fisompak. Akhirnya lakar pring pola na parlongin ang kisong pakwala yakdu kalabuhum at tafakku biarodinas. Isi bicara mereka tidak akan lepas dari ya bicara merasa apa tentang kejelekan orang-orang. Jadi kelihatan waduh anul mun anul persen goblok orang. Wah, ni kesek lebur. Dan orang ni tak boleh. Wah, manusia manusia kuah. Nah, apa kasih tado? Nah, tado pernah apa? Nah, ini ikas ramu ni pun. Awil. Ya pun saya ke tuan baru. Saya enam segelas tungin. Terima Ika anak kan ki kering baru ki sandi baru meloki ni. Memuka wah. Peringkan. Kerjago kan. Allah. Dan yang baru kau dulu asli kasur kanamu. Makanan yang kucing kan jangan banyak.